Baik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan teradapt, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Dan sekarang di samping gue juga ada nih. Halo. Nih salah satu sosok pemuda. Pemuda-pemudi. Berbahaya. Karena dia sering memberikan racun-racun. Nah kebetulan ini kita ada di peak. Pantai Indah Kapuk. Nah ini gue juga gak ngerti sebenarnya ada apa. Jadi cuma tiba-tiba ada, wih pada mengumpul-mengumpul akhirnya datang dan lihat ternyata ramai banget. Yeah. Kayak gitu. Bro, lu boleh jelasin dulu gak sih sebenarnya ini konsep kayak gini nih apa sih? Ya, lu pasti udah sering kan kayak gini. Iya. Kan? Ini udah ada kumpul-kumpul kayak gini sebenarnya dari tahun berapa ya? 2012, 2013 sudah ada sih. Oke. Okay. Iya, awalnya klub-klub mobil kayak zaman dulu yang pas di Senayan. Iya, cuman ini kita di PIK. Oh, berarti konsepnya sama kayak di Senayan iya, lah ya. Mirip-mirip kayak aja. Kumpul-kumpul sama teman-teman segala macam sambil berbagi racun gitu ya. Tapi di sini yang uniknya, di sini tuh benar-benar tipe varian mobil tuh banyak. Benar. Jadi nggak hanya Jepang, nggak hanya Jepang, nggak hanya Eropa, tapi di sini ada supercar. Beragam juga. Lah. Beragam. Nah, berhubung kita udah di sini, kita langsung minta aja Sony untuk temenin kita keliling. Boleh. Lihat ada mobil-mobil apa aja, sampai kita juga lihat nanti modifikasinya apa aja. Boleh. Karena di sini pasti rata-rata udah pasti udah dimodif. Iya. Rata-rata. Iya. Udah pasti sih. Ada yang standar nggak? Hampir dibilang nggak ada. Nggak ada. Berarti gue pulang kali. Standar. Hampir dibilang nggak ada. Ya udah, kita mulai dari mana nih Son, enaknya? Ini di sini aja nih. Oke, kita coba mulai dari sini. Ini dari juga bajak. Termasuk ya? Enggak, ini. Nih, kita mulai dari sini aja. Di belakang kita ini udah jelas kelihatan ada dua Fortuner. Iya, anak-anak diesel. Anak-anak diesel. Iya. Ini ada komunitasnya sendiri apa enggak nih? Cuman anak-anak ya udah. Anak diesel kayaknya untuk klub yang kesini enggak ada sih. Enggak ada, berarti cuma ya sekedar. Mungkin anak trotel, anak diesel pada manggil teman-temannya. Oh, gitu. Untuk ini ya silaturahmi lah ya. Iya, ngobrol lah. Ya, silaturahmi. Ya. Nah, ini maksudnya berarti kan ini udah berkembangnya juga udah bagus nih gitu loh. Enggak lagi yang namanya komunitas A, komunitas B berantem. Oh, enggak, di sini perang dingin enggak? Perang dingin. Ya kita bagusnya kita nongkrong bareng, kita duduk bareng walaupun dari beda-beda, entah itu dari beda-beda klub, beda-beda jenis mobil, beda-beda ngeri. Ya begitulah. Itu gue. Oh. Telinga tuh benar-benar dimanjain di sini. Intinya dari berbagai aliran tapi tetap ya NKRI. Satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya tetap satu untuk naikin dunia otomotif pasti. Benar. Ini belakang apa nih? Ini 1GD ya? Ini 2GD. Legender 2GD. Ya? Yes, ini legender. Iya, legender. Ini Fortuner yang udah di-upgrade ke, tapi bukan legender asli pasti ya. Upgrade pasti ya. Wah, gue kurang tahu sih kalau diesel ini. Soalnya setahu gue sih legender gak ada yang masuk asli. Belakang ini. Kita coba. Emblemnya dicopot. Apa? Ini dicopot. Emblemnya dicopot. Emblemnya dicopot. Gue gak bisa bedain sih yang 28, yang biasa. Nggak gitu ngerti. Iya sih. Intinya yang ini ada yang gas kelihatan udah ganti pelek. Ya, ganti pelek. Udah wrapping. Terus body kita juga kalau misalnya ini memang Fortuner, setahu gue sih di Indo tuh nggak ada yang masuk deh. Setahu gue di Indo tuh nggak ada yang masuk. Fortuner apa yang legendaris setahu gue nggak ada yang masuk. Cuman mungkin kalau emang ini masuk ya berarti ini salah satunya. Tapi kalau nggak ada yang masuk ini berarti dia sudah modifikasinya juga udah sampai ke sektor body kit. Kurang paham gue kalau diesel, mohon maaf. Gitu. Terus bang. Lanjut, kita iya. Geser. Kita dari sebelah sana kali ya. Boleh. Yo. Terus selanjutnya ini juga tadi ada teman-teman dari Haci. City Hatchback. Ini ganteng nih ring 15 pakai RPF. Ring 15. Pakai RPF ganteng. Tuh, ini cuma ganti velg aja udah kelihatan ganteng. Duduknya udah asik. Iya, maksudnya dipakai nongkrongnya udah asik. Iya. Tuh, jadi modifikasi ternyata memang enggak butuh yang terlalu banyak ya sebenarnya. Iya. Asal duduknya manis aja. Duduk asal parkirnya manis. Iya. Tapi nyusahin deh ini kayaknya. Kenapa? Nyusahin kayaknya. Beauty is pain, betul. Terus ini ada Yaris Joker. Yaris RPF Joker. Juga. RPF juga. Ini Yaris Joker ini juga jarang-jarang loh sebenarnya anak muda pakai untuk main ya. Iya, benar. Kebanyakan yang pakai biasanya ya benar-benar untuk kebutuhan hanya transportasi aja. Iya, cuman ini dimodif. Dimodif, terus ini ada City Hatchback lagi. City Hatchback. Pakai TE nih kayaknya. Iya, ini pakai TE. Iya, TE warna hijau. Cuman dia enggak diceperin, ya kan? Ini enggak ceperin ya? Iya, ini velgnya bekas Richard ini.
bekas ketua umum Haci ini. Inget tahu gua tahu banget. Ini mobil siapa nih? Mobil siapa nih? Apa ini? Civic apa apa ini? Ini kayaknya Civic Type R. Civic Type R. Civic Type R. Gak mungkin lah. Apa City Type R? City Type R. Enggak, ini Cici, Civic dicampur Cici. Terus oh, ini ganteng sini, nih. Ini apa ini? F30 ya? F30. Yang paling kelihatan banget dari kap mesinnya. Kap mesin udah ganti pakai kap mesin M4 GTS ya ini. Kayaknya sih M4 body GTS. Apa kap mesin M4 GTS? Terus di bagian spionnya juga udah diambil ganti, juga. Ganti replacement cover spion. Yes, nah ini habis keren kayak tadi nih. Habis ngetes-ngetes tadi kayaknya. C300. C300, awas bawa dia mau parkir tuh. Lanjut, langsung sini aja. Terus selanjutnya ini. Ini apa ini? Ada MK6 GTI. Ini punya teman gua nih. MK6 GTI. Golf GTI. Ini Golf berarti ya. Kebetulan ini yang dimodif juga udah gila nih. Oh ya, udah gila. Internal udah ganti piston. Internal engine ya, piston, stang semua ganti. Dia kan sebenarnya standarnya aja udah kenceng kan? Kenceng. Karena kan udah dual turbo kan? Kenceng. Single turbo. Single. Single turbo. Tapi dua kali bus. Enggak, satu. Di RPM? Di RPM. Wah, ini gede nih ngelag nih. Oh, ngelag. Baru dapat busnya 3000-an. 3000-an baru bisa ngebus. Iya. Bukannya setahu ini bukan yang TSI? Bukan. GTI. 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 Kalau yang TSI kan twin charge. Iya, iya. Super charge sama turbo charge. Berarti tinggian yang TSI ya? GTI. GTI. Okay. Yang GTI ini turbonya lebih gede. Oh, oke. Okay. Dia single. Tapi enggak ada super charge. Oke. Kalau yang TSI itu kan dia pakai super charge juga kan. Tapi turbonya kecil. Turbonya kecil. Iya. Jadi kalau menurut lu better beli yang ini apa ini yang TSI? Ini dong. Jauh. Kan kalau yang TSI tinggal ganti turbonya doang lebih gede. Dari CC ini 2000. Beda. Itu 1.4. Pas banget nih kita ketemu orang yang ngerti karena dia lu ngebangun ini, VW. Lu ngebuat VW juga ya. VW Sirocco. Iya. Nah, nanti gua bakal review eksklusif nih. Boleh. Sirocco boleh ya? Boleh dong. Oke, terus selanjutnya ini ada BMW, BMW M2 Competition. M2 Competition. Ini jambaknya sih naujubillah menjalik sih. Gua udah pernah coba ini soalnya. Ini ada jambaknya najis banget. Ada Ikup. Mercy Eco, Vea Polo. Vea Polo. Nah kalau Polo menurut tuh gimana? Polo oke sih. Untuk? Untuk mahasiswa yang gak pengen mobil dimodif tapi bawahnya udah kenceng. Ini. Oh dia gak mau modif di bagian engine tapi udah kenceng. Udah kenceng. Ini Polo? Ini. Dia turbo juga tapi? Turbo. 1200cc di SG turbo. Supercharge juga lah? Enggak. Berarti cuma turbo doang. Mono ya, turbo iya, aja? Turbo doang. Oke. Enak ya kalau orang yang ngobrol sama orang yang ngerti gitu. Karena kalau jujur aja gue kalau Vea awam banget. Gak apa-apa, bertukar ilmu. Bertukar ilmu. Nah itu ada yang gila tuh, GK5 Kodok. GK5 Kodok, ini kalau gak salah turbo juga ya. Turbo. Nah ini ntar juga boleh lah kita minta sama ownernya nanti, kita review secara eksklusif. Besok udah balik orangnya. Kemana? Semarang. Surabaya. Orang Surabaya. Iya orang Surabaya. Gampang, kita samperin ke Surabaya. Hai, share dulu banyak. Oh ya, siap. Sampai ke Surabaya juga ada gitu. Terus apa lagi nih? Ini nah ini bukan anak trotel nih. Ini Mark II. Ini bukan trotel, nah ini Mark II. Ini ada Mark II juga. Terus di sampingnya. Mark II juga ada tuh lagi, X. Mark X. Iya, ini Mark X ya? Nah, oke, Workmaster. Ini ada Pajero. Workmaster. Gua pernah Slam pake nih, Ersus. Masuk ya? Slam, Ersus. Ini ada FD2. 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 Corolla Altis ya? Corolla Altis, betul. Ada Altis, terus ini ada... Rata-rata ini pasti velg udah pada ganti sih. Minimal berarti velg ganti. Minimal velg, benar. Yes. Karena ini memang... Ini ada F30. Ya, ini kayaknya F30 yang 3500 nih kayaknya. Wah, gua kurang paham nih. Bisa lihat belakangnya. Ke BMW dari depan kalau udah ganti body kit. Jangan lihat belakangnya, kadang-kadang suka nipu. Oh iya benar. Gua dulu pakai 323, gua pakai emblem 318. Tapi enggak ada sunroof kok. Berarti enggak. Enggak sunroof. Berarti yang 2000 2000cc. 2000cc. Ya, terus ini Mazda 6 Estate. Mazda 6 ya. Mazda 6 Estate. Tuh, Mazda juga tuh gua masih belum awam loh. Maksudnya kayak Mazda kan ada Mazda biasa nih, Mazda 2, Mazda 3 ya kan. Ada juga yang CX gitu kan. Nah, itu perbedaan tuh gue masih belum hafal. Oh, di tipenya kalau yang CX biasa kan yang semi crossover. Oh, kalau CX itu yang pasti mobil-mobil yang gedenya nih. Iya, yang gede. Nah, kalau kayak gini kan hampir kelihatan gede nih. Mazda 6. Hampir makanya kelihatan gede. 6. Oh, 6. Makanya dikasih nama 6, 6 karena dia paling gede. Iya. Gitu. Kalau Mazda 2 kan yang kecil. Iya. Ini ada F30 lagi. F30 body kit and performance diubah body kitnya. Iya, nih body kit prior design nih. F30 jarang nih body kit prior design. Prior design. Prior. Biasa orang kan pakai M performance. Iya, iya. Iya, ini ya. Prior design. Jarang nih body kitnya. F30 lagi nih body kit M3 yang ini nih. Iya, ini M3. Berarti ini hanya body kit apa memang mobilnya sudah di-upgrade ke apa emang ini M3?
Kalau M3 nggak mungkin begini. Fendernya beda. Ya kan aja. Ini bemper depan. Iya. Yeah. Ini juga ada Subaru nih, mobil kenceng ini. Nah, ini STI. Punya Mr. Bispak, udah white body. Ini juga berarti dia dua ini ya, apa namanya, ada supercharge juga sama turbo juga? Single. Hanya turbo aja? Yeah. Oke, okay. Ini hah? Deretan single. Sini juga masih banyak. Si RV tuh, ceper tuh. Si RV ceper. No? Ini statis apa ini Asus? Nah, ini kurang paham, nggak kenal sama ownernya. Tak kenal maka? Sayang. Tak sayang. Tak sayang. Kita kembali lagi. Boleh. Ini ada Fortuner, terus ini ada? BMW M2. M2, tapi kayak yang biasa nih. Iya, yang biasa. Ya, bukan yang competition ya? Bukan, yang biasa. Cakep nih warnanya nih. Wrapping. Oh, ini wrapping? Wrapping. Aslinya ya. Bukan warna ini berarti? Bukan. Aslinya biru juga kalau nggak salah. Cuman ya. Birunya diganti. Birunya lebih manis sih. Birunya lebih manis. Iya, lebih eye-catching. Ya. Ini ada Cayman. Wah, gila. Ada supercar juga ya. Ada Porsche juga. Kayak masuk sports car deh, bukan super. Sports car ya? Iya, karena Cayman. Kalau super tuh udah Aventador. Oh, gitu-gitu. Oke. Okay. Inilah pentingnya pengetahuan ya. Untungnya ada Sony nemenin gue malam ini. Jadi sedikit memberitahukan gue nih. Ini F30 lumayan banyak nih. Ada berapa banyak tuh tadi F30 lagi? Karena menurut gue nih, dengan budgetnya F30 kan sekarang juga gak terlalu mahal. Bener. Mewahnya dapet, yes. Kencengnya dapet. Bener. Gengsi dapet. Bukan dapet lagi kalau gengsi. Udah pasti dapet ya? Pasti dapet. Mau ngedonat bisa. Cewek dapet. Enggak ngomong. Parah. Mau ngedonat bisa. Mau ngedonat bisa. Bener. Bisa. Wah, ada Alphard ya. Kalau orang ngomong kan kalau Mercy luxury with sport, tapi yes. Kalau BMW sport with luxury. Sport with luxury, iya. Benar. Jadi sebenarnya sport tapi ada luxury-nya. Kalau Mercy kebalik. Kalau Mercy kebalik. Iya, Mercy kebalik. Nah, kalau ngomongin masalah BMW sama Mercy nih, lu lebih prefer mana? Condong mana? Gua BMW sih. BMW banget. Gua BMW. Wah, berarti kita satu negara. Iya, BMW. Tapi lu belum ini, belum pernah melihara? Belum, untuk sementara belum. Karena kenapa? VW cukup lah, udah cukup kenceng. Nambah anak lagi ntar modifnya pusing. Tapi nggak penasaran? Penasaran gimana memelihara gitu? Penasaran ada. Let's say F30 lah, maksudnya F30 kan harganya juga sekarang tuh pasarnya masih 300-an ya? Iya. 300-an gitu kan, maksudnya on budget lah. Iya. Ya dibanding dengan mobil-mobil kayak contoh apa ya? Sana aja kali. Boleh. Kenapa? Ada mobil lagi. Oh iya benar juga. Masih banyak. Sini bapak. Kayak F30 nih dengan budget lu 300-an nih. Dibandingkan lu beli mobil yang apa yang 300-an? RV baru. RV baru. Itu kan hampir 400 lah. Benar. Cuman namanya kita beli mobil second kan, kita pasti harus ada persiapan untuk perbaikan. Benar. Namanya mobil tahun agak lama, pasti ada suatu parts yang harus diganti. Minimal kaki-kaki. Kalau gua prefer kalau misal beli mobil second itu pasti kaki. Yang pertama kali gua akan ganti itu adalah di kaki-kaki. Di bumper-bumper cat. Itu udah pasti bocel sih. Itu mudah-mudahan bonus. Kalau misalnya dapat yang oke, okay, bonus. Iya, atau kalau misalnya gue itu tipikal orang yang kalau modif mobil itu body kit itu termasuk part yang gue harus ganti. Gitu. Kan balik lagi ya, kalau orang-orang kan ada yang beda-beda ya. Ada yang gue cukup ganti velg kayak udah selesai. Atau ada juga yang ya udah gue cuma main di fitment aja cukup selesai. Ada juga yang gue standar main di mesin aja selesai. Sebenarnya itu balik lagi ke kita puasnya sampai mana. Kalau gue sih gitu. Iya, yeah, yeah, itu maksud gue. Yeah. Jadi modifikasi itu nggak mesti semuanya itu dimainin gitu loh. Benar, benar. Balik lagi ke diri lo sendiri aja, lo sukanya kemana, tahapnya kemana, kayak gitu. Batasan masing-masing lah, jangan sampai over budget. Iya, yes, benar. Iya. Gue selalu bilang gini, ini kata kunci terakhir, modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan. Benar, benar. Benar. Kebutuhan itu udah include ini. Oke deh. Lanjut. Thank you, Mas Sony. Oh iya. Yeah. Sampai sini aja. Siap, siap, siap. Nanti kita sambil ambil lihat. Rame juga. Ada dream car gua nih di sini, R35. Ada dream car? Ada. Iya, iya. Warna putih, keren banget. Ini yang R35. R35 kebetulan kayak punya teman gua. Iya, Pak, udah pakai Advan GT, caperin. Udah remap kalau enggak salah. Bagus keren banget. Nanti coba kita lihat lagi mobilnya. Segitu dulu, boy, jalan-jalan kita malam ini ngumpul sama gua nyebutnya apa ini? Dibilang turtle bukan juga ya. Komunitas mobil. Komunitas lah. Mobil. Komunitas mobil atau ya car enthusiast lah. Iya. Ya, sekali lagi, balik lagi, modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan kalian. So, jangan dipaksakan, jangan berlebihan. Mas Anies, sekali lagi thank you. Sama-sama, Mas Aldi. Jangan lupa, boy, ingat velg, ingat ASR.